marilah belajar servis kaset dan rantai basikal anda sendiri. Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Tujuan saya berkongsi tentang bagaimana servis kaset dan rantai ini adalah ini adalah antara komponen yang penting yang anda boleh lakukan sendiri, dan setiap kali anda berkayuh, terutamanya bila cuaca hujan, dan anda perlu menjaga bahagian kaset dan rantai ini. Jika anda biarkan rantai ini hitam, berkarat, berminyak, maka lama kelamaan mungkin komponen ini akan rosak. Jadi adalah penting. Bukan saja rosak, malah ia tidak efisien untuk kayuhan basikal anda. Jadi ialah penting untuk amalkan servis rantai dan kaset ini sekerapnya mungkin. Terutama bila anda ada masa, bila cuaca pun mendung, anda tak boleh berkayuh. Jadi anda luangkan sedikit masa anda, sayangilah basikal anda. Jadi anda boleh lakukan sendiri. Okey, dekat sikit kamera. Okey, bagus. Kita akan servis kaset dan juga rantai basikal. Baiklah, pertama sekali kita akan belajar bagaimana untuk buka tayar di belakang ni. So, buka tayar belakang ni ada di antara mereka yang novice ataupun newbie yang mereka takut untuk buka tayar di belakang ni. Mereka kata, oh ini akan menjejaskan derailleur ataupun shifter, dan ini akan menyebabkan tuning lari dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita tak perlu takut untuk tuning ni lari dan sebagainya. Adalah sangat-sangat saya tak kata mustahil, tapi adalah sangat-sangat jarang. Jadi sebenarnya kita kena confident, tak ada masalah. Jadi cuma kita kena belajar cara yang betul untuk buka tayar belakang ni. Pertama sekali, biarkan gear ni berada di kaset yang kecil sekali. Jadi ini akan memudahkan apabila kita nak tanggalkan tayar nanti. Jadi ini ialah derailleur, dan kita buka skewer kita. Okay, jadi kita boleh buka skewer. Okey, longgarkan skewer ini. Okey, dan kita tarik sedikit derailleur ni, dan kita lepaskan tayar ini daripada basikal. Itu saja untuk keluarkan tayar belakang. Baiklah, sekarang kita sudah buka tayar di belakang ni. So ini adalah kaset dan ini adalah skewer. Jadi anda bukakan skewer ni sampai habis. So pastikan segala spring, iaitu komponen dalam skewer ni, kita tak tertinggal ataupun terjatuh. Okey, ni skewer. Okey, baik, kita simpan. Jadi bagaimana kita belajar untuk buka kaset ni? Ada beberapa peralatan untuk kita buka kaset ni. Contohnya ini dua peralatan ini. Okay, yang dipanggil free wheel. Okay, jadi anda boleh buka, satu ialah yang mempunyai rantai sebegini, dan satu anda boleh lihat, anda lilitkan rantai ini mungkin di bahagian tengah sedikit. Okay, anda boleh lilitkan. Okay, dan bila anda rasa dia agak kuat, jadi anda masukkan satu lagi. Okay, yang free wheel ni, jadi ini anda masukkan. Okay, jadi yang ini berada di kanan, yang berantai ni berada di tangan kiri anda. Jadi anda boleh rasakan bahawa bila anda tolak, kaset ni tidak bergerak. Okay, jadi maksudnya anda berada di posisi yang betul. Okay, mari kita tekan sikit. Jadi skru ni akan terbuka. Okey. Jadi maksud kita telah berjaya untuk membuka kaset kita. Jadi kita keluarkan free wheel ni. Jadi ini saja yang kita perlu longgar ataupun kita buka. Baiklah, okey, kita boleh keluarkan free wheel.
Jadi ini kaset saya yang mempunyai 11 speed. Jadi kita, ini adalah kaset. So inilah yang dipanggil hub. Tengok, anda dapat lihat hub ni memang sangat berminyak. So ini maksudnya saya sudah lama tak buka saya punya kaset, dan hub ni adalah berminyak dan sebenarnya berpasir. Saya boleh rasakan berpasir. Jadi pasir-pasir halus ni yang kita nak bersihkan terus. Jadi kalau kita biarkan, yang akan membuatkan kayuan kita tidak efisien dan juga akan lama kelamaan boleh merosakkan kaset, rantai dan hub juga tidak akan efektif dan efisien. Saya boleh rasakan memang berpasir. Okay. Ini adalah kaset anda. Jadi dia mempunyai 11. Jadi semuanya ada 11. Ini ada 3. Baiklah. Bagaimana kita ingin membersihkan kaset ini? Mudah saja. Bila kita sudah keluarkan begini, jadi adalah mudah. Jadi mungkin anda boleh juga lapik kaset anda, sebab lepas ni kita akan spray kaset ini. Adalah penting untuk kita ada kain buruk yang khas ya untuk baskal anda. Jangan campurkan kain buruk yang di dapur tu dengan kain buruk baskal ya. Nanti wife anda pun akan marahlah. And saya juga ingin tunjukkan berapa bahan untuk degrease ni yang boleh anda gunakan. Contohnya MAOF, maksudnya contohnya ni ialah MO94. Ini ialah multi-use lah. Anda boleh gunakan untuk berbagai, untuk kaset, untuk rantai dan bahagian-bahagian yang berminyak. Anda boleh gunakan yang general juga. Okey, seperti ini RP7 daripada Salais. Ya, yeah, untuk tahan karat dan juga untuk loosen, rusty kan, untuk hindari daripada karat dan sebagainya. Jadi anda boleh gunakan WD-40. Tak ada masalah untuk membersihkan kaset dan juga rantai basikal anda. Okey, seperti anda membersihkan peralatan lain, jadi anda boleh spray saja. Kemudian anda lap dengan kain buruk. Terus bersinar kan? Jadi anda boleh lakukan satu persatu bersihkan. Okey, setiap kaset ini. Sebab kita perlukan lakukan sebegini, sebab yang pentingnya ialah di mana pasir-pasir yang berada di antara kaset ni dapat kita keluarkan. Itu kelebihan kita buat sebegini. Sebenarnya servis basikal ni bagi saya ialah memang mengasyikkan. Divider. Okey. So ini yang akan menjarakkan kaset anda. Mungkin kita pun malas nak buat setiap hari sebegini, tapi sekurang-kurangnya kalau anda dapat buat seminggu ataupun sekali setiap 2 minggu, saya rasa itu adalah cukup-cukup baik, amalan yang cukup baik, sebab kita kena sayang basikal kita. Tadi kita dapat lihat bahawa hub ni pun berminyak kan, jadi anda boleh spray sedikit pada hub. Dan hub ni jika tidak dibersihkan sebegini, maka memang berpasir di dalamnya. Baiklah, sekarang kita nak masukkan semua kaset ni ke dalam hub. Di mana kita kena carikan di dalam kaset ni, di mana gigi yang paling besar sekali. Itulah sebagai panduan kita. Jadi gigi yang besar kita masukkan ke dalam bahagian hub, di mana ia di sini kita akan dapat lihat. Di bahagian hub ni ada bahagian yang boleh masukkan gigi yang besar. Okey. Jadi kita cari lagi. Okey. Itu kaset. Di sini kita cari gigi yang paling besar. Okey. Jadi jangan lupa kita masukkan divider. Masukkan divider. So kita tengok turutannya daripada kaset yang besar kepada kaset yang kecil, kecil dan kecil. Okey, jadi ikut saiz lah. Okey, di sini kita tengok gigi. Okey,
yang besar ni kita masukkan. So ni kita lihat, ini yang kaset kedua terakhir, dia tertimbul sedikit. Jadi ini tidak perlukan divider. Okey, jadi ini anda letak di bahagian dalam. Mencari mana gigi yang besar, okey. Jadi ini pun timbul. Kan? Timbul. Inilah, sebab itulah dia tidak memerlukan divider. Jadi kita cari gigi yang besar. Okey, gigi yang besar di sini. Okey. So kita pastikan semua telah masuk dengan betul. Kemudian yang akhir sekali ialah yang ada skru. Okey. Kita skru dulu dengan tangan. Okey, bila sudah agak ketat. Okey. Dan kemudian anda test kita. Okey, semuanya okey, berpusing dengan baik. Okey, kaset pun taklah macam longgar ke. Kemudian anda ambil free wheel, anda masukkan. Okey, anda masukkan, skrukan. Jangan terlampau ketat ya, jangan terlampau ketat dan jangan terlampau longgar, sebab nanti nak buka susah. Okey, jadi saya rasa itu mencukupi. Alright, kita pusing. Sudah siap. Lihat, cantik kan? Anda punya kaset, okey, bersih, bersinar-sinar. Jadi kalau anda tak buka kaset anda, anda mungkin tak dapat hasil sebegini. Okey, jadi cuba cek. Okey, tengok ada tak kaset anda yang terlampau longgar. Okey, ada pernah terjadi saya skru ketat sangat sehingga jam. Jadi terpaksa pergi kedai pula. Jadi satu hal. Okey, jadi itu siap. Nampak? Okey, berkilat-kilat dan bersih. Bukan saja berkilat, okey, mungkin anda spray di luar pun mungkin boleh berkilat. Tetapi yang penting ialah pasir-pasir di celah-celah kaset ni. Jadi di celah-celah kaset ni pun kita dah buka satu persatu. Jadi sekarang kita yakin kaset ni taklah berpasir. Okey. Alright, settle tentang kaset. Rantai ni anda punya pilihan, sama ada anda nak buka terus rantai ni. Ada sebenarnya di rantai ni ada quick release. Okey. Quick release ni dia lebih senang untuk buka, dan ada yang peralatan untuk buka. Baiklah, sekarang kita akan membersihkan rantai kita dengan cara yang mudah. Kita mengambil kain, okey, dan kita letakkan di belakang rantai ini. Kemudian kita spray di atas ni. Kemudian kita urut rantai ini, okey, sampai berkilat. Sebenarnya rantai ini panjangnya ada 3 pusingan. Okey, ini pusingan pertama. Okey, ini pusingan kedua. Dan pusingan ketiga. So cara ini dia akan bukan saja menghilangkan segala minyak-minyak, grease, tapi dia juga jika ada pasir di rantai ini, jadi kita boleh sapu, kita boleh hilangkan.
jika kita spray saja dengan air tidak mencukupi. Jadi lantai ni saya sudah pakai hampir lebih daripada 3 tahun, tak pernah putus, tak pernah membawa sebarang masalah rantai ni. Okey, ada yang kata bermain gear cross ring ataupun cross gear membawa masalah, tapi alhamdulillah setakat ni tak pernah rantai saya putus, tak pernah rantai saya ada masalah. Yalah, itulah gunanya gear kan. Kalau kita tak boleh cross gear, okey, di mana cross gear ni bermaksud big ring dan juga big cassette ataupun small ring small cassette. Jadi kalau kita tak boleh buat macam tu, apalah gunanya gear ni? Mungkin kita kena kurangkan lah, tak boleh buat selalu. Tapi setakat ni saya tak nak masalah. Jadi jika saya perlukan big ring big cassette, jadi saya pakai sajalah. Dan jangan lupa kita ambil peluang ni untuk bersihkan kita punya puli. Okey. Okey, di sini ada dua puli. Bersihkan kita punya chain set ataupun chain ring. Ini semua tuan, kalau tuan tak bersihkan memang berpasir. Okey, dan rantai ni kalau tuan tak bersihkan sebegini, dia akan berkarat. Dan sebab itulah ada orang terpaksa tukar rantai. Tapi alhamdulillah setakat ni bila saya selalu jaga basikal, tak pernah menghadapi masalah rantai, tak pernah rantai putus. Okay, kita kena sayang basikal kita. Itulah gunanya kita kena servis. Baik, tengok rantai berkilat-kilat, tidak berminyak. Nak masukkan semula tayar ni mudah saja. Anda kena tengok, ini ialah bahagian brake. Okey. Jadi brake ni dan ini kaset anda nak masukkan. Jadi anda letakkan okey rantai ni yang di bawah ni di kaset yang paling kecil, sebab tadi kita gear yang paling kecil kan. Okey, kemudian kita tarik kita punya shifter ataupun derailleur dan masukkan, dan kita lepas. Okey, jadi brake pun lepas di sini. Kita masukkan kita punya skewer. Okey, okay, untuk kita pastikan bahawa tayar ini masuk dengan betul. Okey, jadi kita letak basikal di tanah, kemudian kita adjust semula. Sebenarnya skewer ni hati-hati juga ya, jangan terlampau ketat. Sebenarnya terlampau ketat pun tak bagus untuk kita punya frame. Jika bahagian frame yang terjejas, frame ni lebih mahal tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu saja. Saya rasa saya telah puas hati untuk servis basikal saya. Jadi bila anda dapat lakukan servis ini sendiri, anda tentunya akan merasa puas hati kerana anda dapat lakukan. Ini adalah satu permulaan di mana anda dapat lakukan servis anda sendiri tanpa setiap kali menghantar kedai. Kita boleh belajar ilmu ini dengan cara yang mudah kerana video-video banyak perkongsian, bukan saja video saya, banyak lagi video-video lain yang ada banyak lagi tip-tip. Jadi semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada anda. Terima kasih. Sila komen, like, share dan jangan lupa juga subscribe supaya kita dapat berhubung, supaya kita dapat berbincang tentang dunia basikal dan digital. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.